God, this is stupid. Air mata Deddy Corbuzier dan Rieke Diapitaloka tumpah ketika membahas kasus-kasus kekerasan yang dihadapi anak dan wanita di Indonesia. Mereka membahas berbagai kasus kekerasan, diantaranya seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga Valencia, kemudian kasus istri di Cianjur yang tewas disiram air keras, hingga kasus pembunuh mau mengangkat hal seperti ini untuk dibicarakan. Itu juga yang kemudian menjadi alasan Rieke berjuang menyuarakan hal seperti itu.